Pinter ya. Ah, ini mau diangkat dah. Ya, papa gede gila. Papa gede gila. Orangnya tuh. Papa gede gila. Ya. Kita lagi ambek tuh hampura aja ya. Hampura-hampura gitar sih amang eta. Hai teman-teman, assalamualaikum, salam lestari. Aku Panji Petualang, ketemu lagi sama kalian. Dan kali ini aku ngajakin kalian buat jalan-jalan ke Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Lembang, teman-teman. Di sini ada lembaga konservasi luar biasa, keren. Dan tentunya ini rekomendasi banget buat kalian yang pengen wisata konservasi untuk mengenal hewan, terutama hewan-hewan lokal. Dan taman hewan yang memang bersih dan keren itu ada di daerah Bandung juga. Itu ada Lembang Park and Zoo ya. Jadi di sini, ini adalah lembaga konservasi ex situ. Apa sih konservasi? Konservasi merupakan upaya manusia untuk melestarikan apa-apa yang berasal dari alam agar tidak habis. Ya, diantaranya adalah tumbuhan dan satwa liar tentunya teman-teman. Selain ada banyak banget program dan upaya konservasi yang dilakukan manusia terhadap alam, ada juga yang memang untuk spesifikasi terhadap hewan nih. Seperti konservasi ex situ di kebun binatang seperti ini atau di lembaga konservasi. Ada apa aja sih di tempat kayak gini? Ada banyak banget teman-teman. Ada monkey, ada bird, ya ada burung, kemudian ada berbagai macam reptil, ada juga mamalia mulai dari singa, gajah dan lain-lain, dan tentunya kita bisa juga berinteraksi walaupun terbatas dengan ya tentunya kita bisa mendapatkan juga edukasi yang baik gitu teman-teman ya. Oke, gimana? Udah siap buat kita jalan-jalan nge-explore tempat wisata yang satu ini? Walaupun tempat wisata tapi ini adalah wisata edukasi, wisata konservasi, dan juga kita harus jalan-jalan ke tempat konservasi seperti ini biar apa? Biar kita banyak tahu tentang hewan-hewan dan juga alam liar tentunya teman-teman. Karena di sini teman-teman mending ikut Panji terus ya. Kita jalan-jalan langsung aja deh. Mana ya orang-orangnya? Oh, di sana kita ketemu dulu Pak Iwan deh, yuk. Halo, Pak Iwan sehat? Di Tuhan sehat. Aduh. Gimana kabarnya tuh? Udah lama juga kesini. Udah lama banget ya. Iya, aduh. Ini adalah Pak Iwan, beliau ini adalah pengelola dari Lembang Park and Zoo ya Pak Iwan. Ngomong-ngomong udah 2 tahun Pak Iwan ke Lembang Park and Zoo. Kayaknya banyak perubahan yang dilakuin di kebun binatang. Betul sekali, udah. Singanya pindah ke sini ya? Harimau-harimaunya kita ini Siberia, kalau yang dulu masih ada di depan. Oh yang gitu, Mandala. Yang Megala. Ini Siberia? Ya, Siberia. Itu yang normalnya, itu yang putihnya? Iya. Pak Iwan, ini bisa ada feeding harimau ada, juga ya? Ada, ada feedingnya di sini. Wah, teman-teman. Mau coba. Ya, udah kenal kan? Ini Pak Iwan, pengelolanya, kita banyak tanya sambil kita lihat ini nih, feeding yang baru nih ya. Dari tema Pak Iwan, yang baru ini. Betul, kan? Ini baru sama ntar ada belakang. Wah, siap kita lihat semuanya deh teman-teman ya. Ngomongin lembaga konservasi. Apa sih lembaga konservasi nih Pak? Salah satu, apa ya, jadi kayak taman satwa untuk mengelola
ada izin. Jadi ada izin dan ini untuk konservasi juga ya Pak ya, untuk edukasi juga. Siap. Siap Pak. Ya Pak, Pak masuk izin ya Pak. Assalamualaikum. Aduh. Wah bro, wah ini teman saya nih. Sehat, alhamdulillah. Ini juga salah satu pengelola juga teman-teman. Mohon dampingi anak Anda, saya dampingi dong. Nah, ah, kalian boleh dituntun. Saya kan anak. Yus, halo, nama mana saya? Yang mana? Ini Gunakuni. Ini kan harimau Siberia, ada juga harimau Benggala. Kenapa nggak ada sana Sumatera belum apa? Sumatera belum, jadi ada tahapan gitu untuk dipercaya sama pemerintah. Jadi kita tuh harus menyediakan dulu kandangnya. Oke. Sebenarnya kalau untuk kandang harimau itu kita udah tersedia. Cuman populasi dari si harimau Sumatera ini kan sudah sangat jarang. Jadi kita harus melihat dari keputusan dari BKSDA atau kementerian juga untuk mempercayakan harimau Sumatera yang sudah ada di zoo yang lain untuk dialihkan ke kami jika memang populasi di sana sudah sangat terbatas. Oh, berarti barter sistemnya, bukan yang dari hutan ya? Bukan. Kalau fungsinya zoo sendiri sebetulnya apa sih, A, untuk konservasinya? Fungsinya itu untuk edukasi sebenarnya. Dia edukasi lebih, ya? Lebih menekankan di edukasi dan untuk konservasi. Oke. Okay. Konservasi itu kan kita ambil contohnya harimau Sumatera ini di alamnya sudah sangat terbatas. Ya, betul. Nah, kita gunakan lembaga konservasi untuk menambah jumlah populasi di alam. Oh, hasil upaya. Betul, upaya-upaya yang kita buat di lembaga konservasi ini nanti pada akhirnya kita lepaskan ke alamnya lagi. Oh, gitu. Sebetulnya ini pembibitan bisa dibilang gitu nggak sih? Betul. Ex situ ya maksudnya ya? Ex situ maksudnya. Kalau in situ kan di alam. Betul. Ya, Pak ya. Kita lindung. Iya. Ngomong-ngomong karakternya sama kayak punyanya Arsyad ya beginian nih? Nah kalau ini enggak, karakternya enggak sama kayak Arsyad. Lebih gimana? Bonding sama satu orang ya. Kalau yang ini dia sama kipernya ada 3 orang, dia bonding. Bonding semua? Bonding semua. Kenalin dong sama kiper-kipernya. Boleh. Ada kita berarti kenalin. Ada Tiger Man-nya ya? Ada. Wah kenal aja, Pak Iman ya, boleh ya, ayo. Ayo ya teman-teman yuk. Wah ini siapa nih namanya nih? Oh, Atomo. Yeah. Ini kiper harimau. Yeah. Buset, ini Tiger Man nih, guys. Ini siapa? Aridwan, Atomo. Tiger Man-nya semua. Ini tempat apa namanya ini? Ini Tiger Pump. Bay. Kalau Tiger berarti. Kacau bener dah. Ini Kang, kita mau belajar mengenal harimau. Ini ada harimau Siberia yang dari Siberia berarti. Rusia. Kalau karakternya sama Benggala masih galak manis sama aja, Pak. Sama aja. Kalau mau nyobain gigit gitu ya, iya. Kameramen, bukan gue maksudnya. Ada yang bercita-cita jadi pawang harimau mungkin bisa belajar dulu ke Lembang Park and Zoo ya. Bisa mengunjungi dulu kebun binatang ini. Biar nanti bisa diedukasi sama paman-pamannya. Jangan langsung asal tewak, asal jerat. Kasihan harimaunya, bener gak sih om? Yeah. Ini kenapa bisa sampai sini? Gimana cara datenginnya? Oke, jadi kalau untuk di Lembang Konservasi untuk mengadakan satwa-satwa luar ini juga sama mengadakan barter juga dengan konservasi luar. Oh gitu. Ya, jadi memang si Lembang Konservasi yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar kita barter hewan nih. Yang di sana nggak ada apa? Karena di Indonesia kita punya apa yang memang populasinya udah semakin banyak. Kita transfer ke sana, yang dari sana transfer ke kita. Oh gitu. Okay. Ternyata tidak sembarangan ya. Oh, ada mekanismenya. Oke, ini mau masih makan gak sih hari ini? Coba ayo dong lihat dong, Pak mau ikutan boleh gak sih? Pakai jepit ya? Iya. Wah, ini gimana caranya om? Contohin dong om, mohon maaf om. Gini, tinggal dikeluarin aja. Oh gitu. Kuna? Kuna sini Kuna. Ini Pak mau ngasih makan, mau feeding ya. Ini ayamnya. Ayamnya bukan ayam busuk guys. Ini ayam seger. Pilet daging. Dikasih kalsium juga gak sih? Paling nanti sore. Oh Lepas gitu, daging doang ya. Kuna, am, nyam. Pinter, anak pinter. Allahu Akbar, lihat tapaknya guys. Segini, ya Allah. Gede banget lu punya kalangan bro. Sekarang berarti jenis-jenis harimau yang masih hidup yang belum punah apa aja om? Yang terutama yang ini Siberia, iya. Bengal, Sumatera udah agak susah. Ya, apalagi Jawa. Afrika masih ada. Nah masih ada India ya, Bengal tuh ya, Afrika, India. Afrika Bengal juga ya? Bengal. Oh sama, sisanya berarti Jawa Bali udah punah. Sayang ya teman-teman, dan Sumatera sekarang miris banget populasinya katanya nggak lebih dari 400 ekor. Mudah-mudahan semoga para pelestari di Indonesia bisa menaikkan lagi jumlah populasi mereka di alam. Dan jangan lupa kita nih sebagai masyarakat ini wajib banget
bisa juga ikut serta dalam menjaga lingkungan, bukan hanya untuk mengonservasinya aja, tapi hutannya juga harus dipelihara ya ayah. Sekarang tuh banyak banget harimau-harimau Sumatera yang mereka tuh daya jelajahnya tuh keluar dari era area konservasi. Sayang ya gitu, masuk ke area pertanian apa segala macam, karena min-minnya nih habitat alami mereka yaitu hutan primer ya gitu. Kalau mau megang juga nggak apa-apa, panda aja. Oh boleh, izin ya panda ya. Nggak boleh area kepala guys, ini harus safety ya. Kita jangan konyol, karena kalau kegigit, nggak bercanda gue, buruk itu. Gagah ya, harimau itu salah satu top predator di alam yang perannya sangat penting untuk ekosistem guys. Oke, Pak Iwan. Ngomong-ngomong ya, selain harimau enak, ada lagi yuk yang lain kita. Terus ada elang ya, ntar. Tapi ada elang Jawa juga di sini. Ada. Pengen lihat dong Pak, saya seumur-umur nggak pernah lihat Pak. Kayak gimana sih Garuda teh Pak aslinya? Ini fakta, burung Garuda itu bukan mitologi. Burung Garuda adalah top predator puncak di Jawa dan dia adalah endemik. Seperti apa wujudnya dan bagaimana mitosnya nanti kita bahas. Kita ketemu dengan sang Garuda, lambang negara kita, Indonesia. Om, ini kita ada di depan kandang dari elang Jawa, Japan Hawk Eagle. Berarti nama latinnya Nisetus Bartelsi. Apa sih yang harus kita tahu tentang elang Jawa sebenarnya, Kang? Gini, jadi elang Jawa ini biasanya kalau di Indonesia ini diibaratkan dengan Garuda. Karena apa? Karena dia punya... Oh, Garuda itu iya? Tuh, ini. Jambulan tuh? Jambulan. Oh, alah, hormat dulu tuh, Aik. Jadi si elang Jawa ini salah satu dari ribuan raptor yang ada di Indonesia, ini semuanya dilindungi. Tapi yang paling dilindungi dan paling dijaga oleh negara dan di lembaga konservasi adalah elang. Serius? Serius. Karena populasi di elangnya sangat sedikit sekali. Tapi kan elang di Indonesia banyak pisan. Betul. Elang Jawa segede kia nyeretik. Iya. Tapi dilindungi banget. Paling banyak di bumi. Karena dia masuk negara kali ya? Masuk negara dan... Keunikannya itu, dia punya jambulnya tuh. Oh, di elang-elang yang lain nggak ada, paling ada yang di... Oh iya ya, ada jambulnya kayak di patung Garuda ya? Betul. Apa kayak di lambang Garuda itu ya? Betul. Yang megang Bhinneka Tunggal Ika kan? Asnya kan ada gininya. Oh ini bener? Ini. Guys, ternyata bukan mitologi Garuda teh. Aslinya ada di Indonesia berarti. Ya Allah, ternyata Indonesia nggak sembarang bikin lambang. Oh, ada Garuda teh. Terus masih diburu? Masih diburu. Mana pemburunya, mana? Koin berapa orang ya? Masih di eksibitnya nih ya. Eksibit apa Om? Eksibit itu adalah satu kandangnya. Jadi disebut kandang ataupun tempat tinggal si hewannya. Sementara ya, berarti? Sementara. Nanti kita lebih dekat lagi dengan hewannya ataupun dengan raptornya, kita langsung ke amphitheater. Aya, apa namanya? Amphitheater. Tempat burung-burungnya kita free fly. Keren. Dibebasin gitu bisa? Dibebasin, kita bebasin. Anjir, lihat oi. Yuk, kita ayo bareng-bareng. Kita ke amphitheater ya. Amphitheater. Hayo rumpetang. Wah, berarti Pak Iwan, Ahanip, di sini tidak semua hewan di kerangkeng. Betul. Ada juga yang diteaterkan. Ada yang diteaterkan. Itu fungsinya balik lagi, kita ke edukasi lagi. Edukasi lagi, bahwa elang itu memang harus untuk diterbangkan nantinya. Betul. Dan biasanya akan sangat boring ataupun sangat malas pengunjung itu untuk edukasi cara membaca. Oh, alah. Beritahu apa sih keunikan-keunikan dari hewan ataupun fakta-fakta unik dari si hewannya. Ataupun gimana sih cara habitat di mereka di alam itu, hidup. Cara berburu, cara makan, cara tidur, itu yang kita edukasikan biar lebih gitu. Sebenarnya nge-package edukasinya lebih menarik aja. Kumaha itu mana elangnya itu? Di laluhur gitu. Kan elangnya kan langsung diapungkeun. Nah, oh gitu. Sekarang kita elangnya masih belum ada. Di mana? Sekarang kita binturung dulu ya. Oh ada, selain elang ada binturung dulu ya? Yang Jawa atau yang? Dua-duanya. Wah ini jenis musang gede ya? Ini yang terbesar. Terbesar di dunia berarti ya? Ya. Hanif ya, Pak Iwan? Ya. Punya Indonesia? Punya Indonesia. Namanya artistik? Artistik binturung. Buset! Om, binturungnya yang mana nih? Om, assalamualaikum, sehat om? Om sehat? Ah, damang ah. Ah iya binturungnya mana ya? Damang. Oh iya binturong. Ini kok hitam yang satunya coklat Pak Iwan, Hanif. Ya, kalau yang ini binturong. Ini udah tua maksudnya kayak saya? Oh, bukan. Ini Jawa. Oh, Jawa. Ayo sini. Mau ke sini, guys. Ayo, guys. Bismillah ya, Bro. Ayo sini. Aduh. Ayo gede banget. Ini udah kayak beruang, teman-teman. Arctictis binturong nama latinnya ya. Ini asalnya dari Pulau Jawa, endemik Jawa. Yang ini Sumatera. Sumatera.
Aa dari mana? Dari Sunda. Atau jenisnya sing bener, mana benernya? Sumatera, Sunda? Sunda, Sunda, Sumatera? Sunda. Mana Sunda? Oh Sumatera, berarti binturongna. Nah guys, ini nih hewan kebanggaan Indonesia dua-duanya. Yang hitam itu bukan hanya dari Sumatera, ada Kalimantan juga ya ayah? Iya, sama nama latinnya ya? Atypus dintrosa. Kok kenapa kok yang ini ubanannya itu enggak sih ya? Nah itu biasanya dari fungsi ekologinya. Di sana wilayahnya lebih panas atau dari kerapatan hutan, kayak gitu. Tuh ngegel ya guys? Betul. Itu, mana itu sok ngegel soalnya yang sebelah binturong tuh. Jirat, jok, gerobak, yang sebelah tuh. Mereka tuh bisa sambil digendong kayak gini tanpa dipegang karena dia punya fungsi kaki kelima yaitu ekor. Ekornya ya? Nah, ini dia ngelilit kan ke... Dia berarti... Aduh, mana yang nyium aduh, ayahnya apa hewan tapi tong dicium oke kumane. Coba yang ini kita suruh jalan-jalan. Boleh Kang Hanif. Yang ini sama Panji dulu ya. Biar Panji pangku. Tapi lucu banget ya teman-teman lihat tuh. Dia ini hewan nokturnal kayaknya matanya soalnya bulat gini gede ya. Terus dia arboreal juga ya? Arboreal dan nokturnal. Oh, ih gagah pisan ih. Ini bisa gede lagi gak? Bisa gede lagi. Maksimal size-nya? Maksimal size-nya kurang lebih 2 kali lipat dari ini. Dan ada pagelaran orkestra juga di sini guys. Dengeran enggak dari sono? Ada pagelaran orkestra. Wuk, gua lagi ngomong lu berisik banget woi. Berisik banget? Si Amang itu. Oh si Amang. Si Amang siapa tuh? Amang Udin? Si Mamang. Ntar kita lihat ya itu hewan apaan teman-teman. Tuh, teman-teman suka tahu nggak sih kalau misalkan di Indonesia tuh banyak banget kearifan lokal yang memitoskan banyak hewan, termasuk kayaknya binturong ini. Kadang-kadang suka disebut ada, wah gendoro hutan, badannya jabrik, jangan nyium kelek gue, bau. Badannya jabrik, katanya gede bisa diri. Sejana eta merenya. Kemungkinannya kayaknya bukan hantu ya. Aja guys, bisa jadi hewan. Dan punya wanginya emang wanginya. Khas banget ya. Iya, wangi pandan gitu tapi. Kalau gitu. Bule ngomongnya popcorn. Popcorn. Gitu tuh. Ada. Tadi guys. Tadi. Ada. Kelak. Ada. Aji dikahi turun kali. Gila. Nah itulah guys, hewan itu harus diwaspadai untuk interaksinya. Karena kalau kalian gak biasa, siap begini gak tuh. Iya kan? Tapi bukan salah dia juga. Dia mah gak salah sayang. Iya kan? Gak salah ya sayang ya? Gak salah. Ya namanya binatang, dia pegangan. Gitu. Ya bener gak? Udah berapa kali dicakar tenggorokannya itu banyak banget bekasnya itu. Ini fakta tentang jadi zookeeper setengah mati ceritanya kayak gini. Tangan hancur. Lihat ah. Hancur. Tangannya hancur. Tuh. Tangannya hancur. Bukan ngobat ya, bukan. Aduh, keren banget. Thank you ya, Kang Hanif, Kang Iwan, Kang Sarah, Kang Mina. Kang Ilham, makasih udah banyak kasih informasi soal binturong. Makasih juga kamu ya, makasih ya sayang ya. Ya, intinya mereka memang sebaiknya hidup di hutan. Tapi gini, ini lagi kita konservasi. Untuk bibit kalau misalkan yang di hutan habis, kalian buru, ini bisa dilepas. Tapi bukan kita menyediakan kalian ya. Ditangkap ngakum kalian nanti. Ya, ini kita warning dalam artian yuk para pemburu juga sadar lestari, kita tangkarin lah. Legal aja kalau mau karena negara juga memfasilitasi untuk masyarakat yang ingin berupaya untuk tangkarin ya ayah. Udah ada penangkaran yang jual legal loh di Semarang? Oh, maksudnya jangan yang dari hutan karunya. Yang legal-legal aja lah sekarang mah ya, maksudnya yang emang hasil konservasi. Kalau pengen piara insya Allah boleh, tapi sediain juga yang bener kandangnya. Betul, dan perawatannya jadi dipelajari dulu, jangan sekedar suka. Iya, iya. Iya bisa, cuma posisinya kembali lagi ke belinya di penangkaran. Jangan hasil buruan. Untan pemburunya ya dagang cilok sama saya yuk bareng. Iya kan bener gak Aya? Nanti kita kasih binaan deh buat dagang cilok. Dan sekarang kita mulai didatangi elang-elang teman-teman. Banyak banget dari berbagai sudut elangnya. Ini Hanif dari mana mereka tiba nih? Tuh mulai mendarat tuh satu-satu tuh. Wih banyak banget tuh. Wih. Wah, keren. Kita kasih makan di atas udara ya. Gimana caranya? Wah, dipanggil sama si Om. Semuanya dateng. Nanti apa aja cobain? Kita dikurung. Kita coba ke sini. Apa aja nanti coba lempar makanannya. Oh iya. Kita kasih contoh. Satu. Wih. Lagi kangkal.
Ternyata dari tadi tuh mereka kamuflase, teman-teman tuh. Kayak gitu tuh. Tuh. Wih. Dari tadi tuh mereka udah ada di sekitar sini ya. Udah ada di sekitar sini. Ini biasa memang kita terbang-terbangin nih. Biar dia kecil. Wih. Di sini pengunjung ada yang sambil makan, bisa lihat elang terbang. Betul. Gokil, gokil. Biar kayak di alam ya. Jadi iya. Wih. Pinternya bahnya, bisa nembak eta dirinya nya. Iya. Coba bah. Eish, gancang pisannya. Ya, satu, berapa? Wih! Dei bah, ini bah. Resep, wih. Makanannya ikan, potongan ikan lele. Hei. Nih. Penyebarannya Eurasia, Australia, Afrika, Filipina, Indonesia ada. Indonesia di mana adanya? Indonesia Sumatera ada. Migrasi kalo, bukan sih? Enggak, kalau yang di kita juga emang ada. Oh. Tapi memang kebanyakan yang kayak gini kan dia migratori ya. Iya. Kayak gini migrasi emang, ya. Betul, migrasian dan emang dia itu bisa makan sambil di jalan. Jadi perjalanan itu sangat jauh, jadi dia bisa menangkap serangga dia udara langsung dia makan. Biasanya hebat, kan ya? Kebanyakan burung elang itu kan dia makannya dia tangkap makannya di bawah. Tapi kalau untuk black kite atau apa tuh? IBE gitu. Migran ini nama latinnya Milvus migran ini dia bisa makan di udara. Ini dilindungi nggak sih? Ini dilindungi. Kalau di semua raptor di Indonesia itu dilindungi. Semua mau raptor dari manapun. Semuanya. Karena kan dia kita bisa ngelihat alam di bawah itu sehat atau enggak itu kan dari keberadaan si burung-burung elang ini. Oh ya? Betul. Kalau misalkan kita masih lihat di alamnya ada burung-burung kayak gini, dipastikan alam di bawahnya masih terjaga ekosistem. Oh, ini indikator berarti ya? Betul, indikator kelestarian suatu alam tuh dari burung pemangsa. Oke, itu ya faktanya guys, ilmu yang bisa kita dapat dari mengenal elang di Lembang Park and Zoo kali ini. Ternyata elang selain menjadi predator puncak di rantai makanan, elang juga merupakan salah satu indikator kita bisa melihat kelestarinya masih itu area di sekitar situ. Betul. Ekosistem di sekitar situ betul, gitu ayah. Betul banget. Gokil. Berarti yuk kita mulai peduli lestari guys. Sumber daya alam memang untuk manusia, tapi ingat bukan untuk keserakahan. Betul. Iya enggak sih, Om? Benar banget. Salam lestari, salam konservasi. Kami hanya perusahaan alam sadar lestari yang ingin mengajak untuk peduli lestari.